Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Para jamaah sekalian Alhamdulillah Di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bermajelis kembali, belajar bersama mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sampai pada bab yang ke-50. Bab ini diberi judul oleh Imam Nawawi dengan Babul Khaufi, bab tentang takut ataupun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat al-khauf. Kata al-khauf ini arti daripada al-khauf adalah faza'ul qalbi min makruhin yanaluhu au mahbubin yafutuhu. Dalam kitab Bahjatun Nadirin Syekh Salim Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala Beliau mendefinisikan bahwasannya yang dimaksud dengan khauf Adalah faza'ul qalab Takutnya hati Kalau-kalau Pemilik hati tersebut Mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan Atau tidak mendapatkan keinginannya ataupun tidak mendapatkan sesuatu yang dia sukai, yang dia cintai. Nah, ini definisi daripada al-khauf. Misalkan ketika seseorang takut kalau hidupnya sengsara. Nah, ini juga takut. Kemudian Takut kalau hidupnya tidak bahagia, ini disebut dengan takut juga. Kemudian, kalau seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti apa dan penyebabnya itu apa saja, disebutkan. Oleh sebagian ulama, ada dua sebab. Yang pertama, bisa jadi seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan adanya kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Ataupun adanya kewajiban-kewajiban yang mana dia tinggal, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau-kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan siksa kepada dia, baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat, ataupun. Adanya taksir, adanya kekurangan-kekurangan ketika melaksanakan kewajiban. Ketika seseorang melihat dosa-dosanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang melihat amal solehnya yang menurut dia sudah banyak dilakukan, tapi khawatir dan takut kalau amal soleh tersebut ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya ujub, merasa bahwasannya dirinya adalah yang paling soleh, yang paling baik di antara yang lainnya. Kemudian, adanya Ria ingin mendapatkan pujian, sanjungan, kedudukan di mata orang lain. Takut kalau-kalau amal soleh tersebut ternyata zohirnya amal soleh. Tapi pada hakikatnya, ternyata tidak ada manfaatnya untuk kita. Takut, nah ini sebab apa? Pertama, karena sebab melakukan dosa dan kesalahan, ataupun ada kekurangan di dalam melakukan amal soleh, amal soleh yang telah ya dia laksanakan, seperti halnya. Seseorang ketika melakukan suatu kesalahan besar terhadap sang raja, misalkan sekarang, kalau raja itu sulit, contohnya mungkin melakukan kesalahan besar kepada presiden, ngambil uang negara begitu besarnya, misalkan korupsi. Ketika dia tertangkap, nah. Ketika tertangkap, maka di sini hmm. orang tersebut tentunya takut. Nah, rasa takut ini hukumannya apa ini? Apakah hukumannya itu berat ataukah tidak, ini pun tergantung pada pengetahuan orang tersebut terhadap pertama besarnya kesalahan yang dia lakukan kedua besarnya hukuman ya bapak presiden tersebut ataupun pemerintah tersebut kepada orang itu ketika seseorang tahu bahwasanya dosa yang dia lakukan itu besar kesalahan yang dia lakukan itu besar maka dia semakin takut ataupun ketika seseorang itu mengetahui bahwasanya hukumannya itu besar, maka tentunya di situ rasa takutnya pun besar. Tapi kalau seseorang itu tidak mengetahui bahwasanya kesalahannya itu besar dan menurut dia itu biasa-biasa saja, tidak besar, yang lainnya mungkin lebih besar daripada saya. Di sini rasa takutnya berkurang. Begitu juga ketika seseorang itu tidak mengetahui hukumannya apa ataupun mengetahui bahwasanya ah paling nanti itu seperti ini dan seperti itu paling mudah nanti akan lolos dan sebagainya. Nah, di sini rasa takutnya seseorang akan berkurang. Demikian pula ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika seseorang melakukan suatu dosa dan kemaksiatan, ya. kemudian dia tahu bahwasanya dosa tersebut sangatlah besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Kita berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Udara yang diberikan kepada kita ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dari sisi rizki, kemudian detaknya jantung, kemudian darah mengalir di badan kita, ini semuanya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu teganya kita melakukan dosa dan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap hari kita berada di tadbir Allah Subhanahu wa taala? Di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala setiap hari kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala namun betapa teganya kita bermaksiat mendurhakai Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat apakah itu mimba bil ihsan termasuk orang yang baik orang yang berbuat baik ketika dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita mendurhakainya Apakah hal itu pantas? Maka, kalau kita lihat seperti itu, maka seseorang akan merasakan bahwasanya dia merasa besar sekali kesalahan yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia dibaiki oleh Allah, diberi kenikmatan, dikasih kesempatan umur, diberi kesehatan. Kemudian, mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang itu memikirkan hal tersebut, tentunya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dosanya itu besar sekali. Kenapa? Karena sudah diberikan karunia begitu besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ternyata bermaksiat dan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga. Ketika seseorang mengetahui bahwasannya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pedih, bahwasannya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah keras, maka seseorang akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksa kubur sebelum siksa Kemudian siksa di dunia sebelum siksa kubur. Misalkan kita mengatakan di sana kita melihat bahwasanya ada orang ahlu maksiat. Tapi subhanallah hidupnya enak. Rizkinya luas, kendaraannya luar biasa. Kemudian rumahnya luar biasa mewahnya, Ingat, bahwasanya azab ataupun siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jangan dilihat dari sisi dohirnya saja. Kenapa? Karena siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku baik di dunia, di alam kubur, dan juga di akhirat. Tidak ada di sana siksa yang lebih pedih dibandingkan siksa hati. Ketika hati seseorang itu mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak tahu mana itu benar, mana itu salah, mana itu yang halal, mana itu yang haram, hatinya mati. Tidak tahu. Mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu yang menyelisihi sunnah, tidak tahu akan hal itu. Ini merupakan suatu kegelapan tersendiri bagi hati. Apalagi ketika seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan, bahkan menurut dia biasa-biasa saja, bahkan bisa jadi ketika melakukan dosa dan kemaksiatan tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan. Padahal ketika melakukan dosa dan kemaksiatan itu dia tidak merasakan kelezatan. Bisa jadi. Kemudian awalnya mungkin melakukan itu, wah, oh, merasa lezat. Enak dilakukan terus-menerus sehingga terbiasa dan kemaksiatan itu menurut dia tidak ada lezatnya sama sekali. Tapi kenapa terus dilakukan? Dilakukan, dilakukan terus. Nah, kalau tidak melakukan hal itu menurutnya puh. Tidak enak sama sekali, subhanallah. Ini merupakan siksa tersendiri. Ini bahaya bagi dia. Ini merupakan siksa zulumatun zulumat. Ini kegelapan. Di dalam kegelapan terus-menerus melakukan hal tersebut, sehingga kesenangannya hatinya menjadi terbalik. Hati yang seperti halnya kup mujahkia, seperti halnya kaas, seperti halnya gelas yang mana terbalik. Terbalik, sehingga dia menyenangi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyenangi, bahkan benci, bahkan memusuhi perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti itu sulit untuk disadarkan, bisa tidak kita menyadarkan lalat? Bahwasannya bunga itu lebih harum daripada sampah. Tidak sulit sekali kita sadarkan hal itu. Sukanya sampah sudah, bau busuk itu yang disukai daripada harumnya bunga berbeda dengan kumbang. Suka dengan hal-hal yang bagus. Tidak suka dengan sampah, tidak suka dengan bau busuk. Nah, ini sudah terbalik, fitronya sudah terbalik. Bayib, ini yang pertama, sebab yang pertama, yaitu ketika seseorang melakukan dosa dan kesalahan, ataupun ada kekurangan di dalam melakukan uh, ketaatan kepada Allah, sehingga dia takut kepada Allah rasa takut itu pun dipengaruhi oleh ma'rifatu ma'rifatuhu atau pengetahuan seseorang terhadap besar kecilnya kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang terhadap besarnya ya besarnya azab ataupun siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bisa jadi seseorang itu takut kepada Allah bukan karena kesalahan yang dia lakukan bukan karena adanya kekurangan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah namun rasa takut itu disebabkan karena ataupun disebabkan idhomu al-makhuf karena sebab agungnya Besarnya yang ditakuti, karena besarnya yang ditakuti yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking agungnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tersebut takut kepada Allah, bukan karena kesalahan, bukan karena kekurangan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, namun karena... Besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati orang tersebut. Nah, ini memerlukan ilmu khusus, ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang sifat-sifat Allah, kemudian efek samping daripada sifat-sifat tersebut di dalam kehidupan. Nah. Yang kedua ini adalah orang-orang khusus. Orang-orang khusus. Nah, yang kedua ini disebut dengan khusyah. Takut kepada Allah atas dasar pengetahuan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ruhsah di dalam melakukan ketaatan kepada allah rasulullah menempuh ruhsah keringanan nah ketika rasulullah sallam mengambil ruhsah tersebut sebagian sahabat melihat bahwasannya Rasulullah SAW ini bermudah-mudahan menganggapnya Rasulullah ini bermudah-mudahan terkadang seperti itu terkadang ada di antara kita karena semangatnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah ya tapi tidak tidak didasari dengan ilmu yang cukup sehingga ketika melihat orang yang mungkin lebih mengerti, lebih berilmu daripada kita mengambil ruhsa kemudian kita meremehkannya. Padahal dia melakukan hal itu atas dasar il, ilmu. Nah, misalkan ketika bepergian. Nah, kemudian orang tersebut tidak melakukan sholat Jumat, tapi melakukan sholat duhur, ya jamak kosor dengan asar lah yang belum mengerti tentang masalah rukhsah tersebut atau mengerti mendengar tapi belum pernah melihat prakteknya sehingga ketika melihat prakteknya bersama orang itu loh ini kan hari Jumat kok sampai tidak berhenti sholat di masjid sholat Jumat kok malah melanjutkan perjalanan kemudian setelah itu berhenti istirahat sholat duhur dan asar jamak kosor. Nah, ketika Rasulullah SAW mengambil rukhsah ada di antara para sahabat yang melihat bahwasanya Rasulullah SAW ini telah bermudah-mudahan. Akhirnya Rasulullah SAW pun menyampaikan di depan mereka dengan mengatakan, wallahi demi Allah." La ana a'lamuhum billah demi Allah aku itu adalah orang yang paling mengerti ya dibandingkan mereka yang meremehkan Rasulullah yang artinya bukan meremehkan ya artinya menganggap Rasulullah bermudah-mudahan seperti itu maka Rasulullah SAW di sini mengatakan sesungguhnya demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala wa asyadduhum khasyatan dan aku adalah orang yang paling ya, takut kepada Allah dibandingkan mereka nah, nah ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal itu berdasarkan ilmu dan dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dianjurkan ketika seseorang ya, di situ ya, dalam keadaan masyakah adanya ya, rasa berat di dalam melakukan suatu ketaatan kemudian di sana ada rohso yang disyariatkan, maka di situ disyariatkan mengambil rohso, mengambil keringanan. Taib. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surat Fatir ayat 28, Inna ma yashallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama orang yang memiliki ilmu. Ilmu di sini yang menjadikan orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada orang yang memiliki ilmu Mengerti ini halal, ini haram. Mengerti ini sunnah, ini bukan sunnah. Ini syirik, ini tauhid. Nah, tahu itu, tapi ternyata tidak menjadikan hatinya itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, itu ilmu yang tidak bermanfaat bagi dirinya tetap saja melakukan tahu ini halal ini haram tahu tapi yang haram juga dilaksanakan berarti untuk apa manfaatnya untuk apa mengerti tapi ternyata tidak dilakukan nah bahkan ini menjadi wabalun alai menjadi ya kecelakaan bagi dia menjadi kebinasaan bagi orang tersebut mengerti tapi ternyata tidak dilakukan hal tersebut. Taib. Ini dua sebab. Ya, seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya juga itu tadi, kembali yang pertama juga kembali kepada ilmu. Dan orang itu terhadap besarnya dosa yang dia lakukan. Kemudian pengetahuan seseorang terhadap sisa Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, ya, ketika seseorang itu ya, tidak mengetahui siksa Allah Taala seperti apa yang akan diberikan kepada dia, tapi dia tahu bahwasanya perilakunya itu adalah dosa yang besar, maka di sini bisa menyebabkan seseorang itu takut kepada Allah karena ketidaktahuan terhadap misalkan apa namanya e, siksa yang dia akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Agung, Maha Besar, dan Syadidul Iqab, amat keras hukumannya secara umum seperti itu. Nah, pengetahuannya secara umum seperti itu, maka hal itu bisa menyebabkan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Nah, kemudian Samratul Khawf. Buah daripada khauf tersebut, apa ingat, buah daripada khauf itu yang pertama bisa menambahi keimanan seseorang. Ketika seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang itu sholat, kemudian membaca ayat Al-Quran, ataupun mendengarkan ayat Al-Quran dan mentadaburi ayat tersebut sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu Taala dan meneteskan air mata. Maka di sini dapat menambahi keimanan seseorang sehingga hatinya itu tenang. Itu. Kemudian samrah ataupun buah daripada khauf tersebut yang lainnya adalah Seseorang meninggalkan dosa dan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin melakukan dosa dan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, takut kepada Allah sehingga kewajiban itu dilaksanakan. Ketika ingin berbuat durhaka, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia takut kepada Allah sehingga kemaksiatan tersebut dia tinggalkan. Ini yang kedua, kemudian yang ketiga, menyebabkan seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, sehingga dia menyesali dosa-dosa yang pernah dia lakukan dulu, kemudian meninggalkan dosa-dosa tersebut, dan yang ketiga tidak ingin mengulangi lagi dosa yang dia lakukan. Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jika ada hak makhluk, maka hak makhluk tersebut diberikan kepada pemiliknya. Nah, ini diantara samroh ataupun buah daripada al khauf itu. Para jemaah sekalian, rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan setelah menyebutkan judul bab, beliau menyebutkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang disebutkan di sini terkait dengan khauf. Terkait dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang beliau sebutkan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan bahkan memerintahkan kepada kita semuanya agar kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal khauf yang wajib. Minimal khauf yang wajib, rasa takut yang wajib kita lakukan. Kalau kita tinggalkan, kita akan berdosa. Apa itu? Ketika seseorang ingin melakukan kemaksiatan, kemudian Dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tinggalkan. Nah, ini khauf yang wajib. Ya. yang wajib ini menyebabkan seseorang itu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini khauf yang wajib. Adapun khauf yang sunnah itu menjadikan seseorang itu takut kepada Allah sehingga dia melakukan di antara melaksanakan yang wajib-wajib juga melakukan yang sunnah-sunnah. Puasa sunnah, kemudian sholat sunnah, ya di samping melakukan yang wajib. Nah, ini khauf yang sunnah ataupun khauf yang mustahab. Baik. Disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan mewajibkan kepada kita agar kita khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang mana ayat tersebut Tujuannya adalah agar kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menakut menakut-nakuti kita pertama dengan zatnya. Dengan dirinya. Kemudian yang kedua dengan siksanya, dengan adabnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita agar supaya kita takut dengan siksa pada hari kiamat nah ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi Taib, kita langsung saja yang pertama yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 40 wa iya ya farhabun wa iya ya farhabun dan hendaknya hanya kepada kula kalian takut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita agar kita itu takut kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Buruj ayat 12. Inna batasharabbika lasyadid Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu amatlah keras. Kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita agar kita takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perlu diingat bahwasannya rasa takut kepada Allah itu perlu diimbangi dengan adanya roja perlu di, diimbangi dengan adanya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang itu rasa takutnya itu luar biasa besar sekali di dalam hatinya terhadap Allah, merasa amal solehnya tidak diterima oleh Allah, merasa dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah sehingga akhirnya lama kelamaan dia pun berputus asa dari rahmat Allah. Lah ini jangan sampai seperti itu. Kalau rasa takutnya berlebih-lebihan nanti menjadikan seseorang itu putus asa dari rahmat Allah. Kalau putus asa dari rahmat Allah, ya akhirnya dia pun naudzubillah bisa jadi keluar dari agama. Islam udahlah, kalau begitu sudah. Kalau begitu, saya melakukan begini. Begitu, tidak diampuni. Saya melakukan, nah, ketaatan ternyata nggak diterima. Wah, lebih baik saya sekalian jadi orang yang tidak baik. Nah, yang seperti ini adalah ya, kunut ataupun e, putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini perlu yang namanya roja. Roja berharap berharap kepada Allah ya, bahwasanya Allah menerima amal soleh kita berharap kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan ingat bahwasanya nah Allah itu memiliki sifat ghafurur rahim namun perkataan ghafurur rahim ini cocok bagi mereka yang memang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau orang tidak bertaubat kepada Allah Terus melakukan dosa dan kemaksiatan Kemudian kita mengatakan Inna allaha ghafurur rahim Sesungguhnya ya, Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun dan maha penyayang Apakah cocok? Pas Ketika seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan Terus menerus Kemudian dia mengatakan Inna ghafurur rahim Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun dan maha penyayang Apakah ini pas dalam keadaan seperti itu dia roja Tidak pas Kenapa? Karena ketika roja ini diterapkan Dan roja ini ternyata melebihi daripada khauf Bahkan khaufnya bisa jadi tidak ada sama sekali di hati seseorang Ini bahaya juga Bahayanya apa? Seseorang merasa aman Meskipun melakukan dosa dan kemaksiatan, merasa dirinya ya di bawah naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bahaya. Terkadang ada orang yang seperti itu, ah pengampunan Allah Subhanallah, masih luas sekali, padahal dia tidak bertobat kepada Allah, terus menerus melakukan dosa dan kemaksiatan, ini bahaya. Yang seperti ini. Bisa jadi menyebabkan seseorang binasa dan bahaya ini, sehingga dia tidak bertaubat, meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa-dosanya. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara khauf dan roja. Setelah itu, disebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Imam Nawawi di sini: surat Hud ayat 102 sampai 106. Allah berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dzalimah." Dan demikian pula, "Akhdhu rabbika adzab Tuhanmu idza akhadhal qura." Jika Tuhanmu menyiksa penduduk suatu negeri yang telah berbuat suatu kedoliman Inna akhzahu alimun syadid Sesungguhnya Siksa Tuhanmu itu Sangatlah pedih Dan sangatlah keras Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu Pedih Dan juga keras Nah ini Juga memberikan motivasi Kepada kita Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha mampu menimpakan siksanya di dunia ini maha mampu. Nah, buktinya ada beberapa ya, negeri yang mana penduduknya itu melakukan dosa dan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Allah Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala ya, membinasakan mereka semuanya. Nah, ini hendaknya kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika kita mencari nafkah, mencari rezeki, hendaknya kita takut dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Hendaknya kita takut bahwasannya rezeki yang kita dapatkan bisa jadi banyak sekali, tapi ternyata di situ ada hak fakir miskin. Ternyata di situ ada hak-hak orang lain, anak istri kita, tapi ternyata belum kita berikan kepada mereka. Awas ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi rizki tersebut tidak diberkahi oleh Allah. Ketika dimakan ternyata menjadikan suatu kebinasaan bagi tubuh kita, badan kita, penyakit, dan sebagainya. Hal itu bisa jadi menyebabkan kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la ayatan liman al akhirah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda ya. Ayah peringatan bagi orang yang takut akan adab akhirat Terkadang orang yang sudah di dalam hatinya ada keimanan Ketika melihat adab di dunia Siksa Allah di dunia Dia teringat bagaimana dengan siksa Allah nanti di akhirat Zalika yaumum majmu'un lahun nasu yaumum masyhud. Zalika yaumum majmu'. Hari kiamat itu adalah hari yang mana manusia semuanya dikumpulkan tujuannya adalah untuk menghadapi hari tersebut. Yaumum masyhud. Yang mana hari kiamat itu adalah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Wa ma illa li dan aku tidaklah mengakhirkan hari kiamat itu kecuali ya berdasarkan ataupun diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada waktu yang sudah ditentukan jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan hari kiamat itu bukan berarti tidak ada waktu yang jelas, tidak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan hari kiamat itu karena sudah ada waktu yang sudah ditentukan. Kalau belum datang waktu itu, ya belum, tidak akan datang, tidak akan diajukan, memang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma ya'ti la nafsun illa Pada hari itu, kalau sudah datang hari kiamat nah, Maka tidak ada seorang pun yang bisa berbicara Kecuali diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Faminhum wa sa'id Di antara mereka, di antara manusia Ada yang celaka dan ada yang juga bahagia Fa ammal ladina syaku, fa finnar. Adapun orang-orang yang celaka, yang binasa, maka mereka dimasukkan ke neraka. Lahum fiha zafiru Mereka di dalam neraka tersebut mengeluarkan nafas dan juga menariknya dengan merintih. Nah, ini keadaan orang-orang yang celaka ataupun syaki. Mereka dimasukkan ke neraka dalam keadaan seperti itu mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala terdapat rintihan, jeritan ya dan suara-suara yang menunjukkan pedihnya azab neraka. Setelah itu beliau menyebutkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28, "Wa nafsah." Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian nafsahu agar supaya takut kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menimpakan sih siksanya kapanpun dimanapun kita berada Allah mampu. Oleh karena itu hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala ta dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min pada hari ketika seseorang itu lari dari saudaranya wa ummihi wa abi dan lari dari ibu dan bapaknya wa sahibatihi wa bani dan lari dari istri dan anak-anaknya likullim minhum yawma idzin sya'nu yughni Setiap mereka pada hari itu memiliki kesibukan memiliki perkara urusan yang menyibukkan mereka masing-masing. Nah, hendaknya kita takut kepada Allah di hari tersebut, yaitu pada hari kiamat. Setiap kita memiliki urusan yang menyibukkan kita sendiri. Kita dimintai bertanggung jawaban atas apa-apa yang kita lakukan di dunia. Setiap kita masing-masing, kita tidak akan ditanya, ya, kenapa si Fulan itu memiliki mobil. Kenapa si fulan itu didapatkan dari mana hartanya? Kok bisa bisa beli mobil, beli sawah, beli rumah misalkan kita tidak akan ditanya tentang masalah itu. Tapi kita di dunia seringnya ngurus masalah-masalah seperti itu. Padahal tidak ditanya tentang masalah itu. Tetangga kita punya motor baru, mobil baru. Kadang kita buh, teko ndi ya? uangnya dari mana dia itu ya. Kadang ngurus-ngurus permasalahan seperti itu. Permasalahan duniawiyah. Padahal kita tidak akan ditanya tentang masalah itu. Bahkan kita akan ditanya tentang ya. Apa yang kita lakukan? gibah misalkan, kalau memang kita menyebutkan perkara yang di situ adalah terdapat aib daripada tetangga kita kita ucapkan, kita sampaikan, oh dia itu dapat uang gini gini gini, uang yang tidak halal misalkan, ah riba dan sebagainya padahal tidak misalkan, karena ada hasad dalam hati lah itu ditanyakan kita, bahkan dihisap, kenapa hati kita terdapat hasad di situ, kemudian ucapan kita juga akan dihisap, bahkan di situ ada mengumpat. Nah, ataupun di situ ada fitnah. Nah, itu yang akan dipertanyakan. Taib. Setelah itu Imam Nawawi menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Ya ayyuhan nasu bakum wahai manusia bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zal Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu adalah kejadian yang sangat dahsyat.

lari lupa dengan anaknya karena saking takutnya dengan goncangan tersebut anaknya yang disayanginya yang setiap hari digendongnya dilupakan begitu saja diletakkan ditinggal lari subhanallah wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha dan pada hari itu pula orang yang hamil pada berguguran karena takut dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut. Wa Dan kamu melihat orang-orang itu seperti hanya orang yang mabuk. Ke sana kemari bingung tidak tahu arahnya mau lari kemana. Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk menghancurkan dunia ini. Wa tarannasu sukara wa ma namun, ternyata mereka itu, pada hakikatnya, tidaklah mabuk. Ya. Pada hakikatnya, mereka dalam ketakutan, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, adab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu kerasnya sehingga mereka itu kebingungan ya kelihatan bingung takutnya bukan main sehingga dia lari kemana pun ya tidak tahu arahnya kemana ingin menyelamatkan dirinya takut dari adab tersebut ya, kemudian tidak tahu kemana arahnya nah ini ketika di dunia saja ketika terjadi gempa dan sebagainya itu pun kita di situ rasa takut bahkan sebagian teman-teman juga mungkin yang dari Lombok ya, yang dari Jogja itu ada keteraumaan tersendiri gitu. Ketika ada apa namanya? Ya, ada suara atap mungkin karena hujan dan sebagainya, itu langsung was gitu. Anggapannya apa? Itu gempa dan sebagainya. Bahkan ada yang lari. Nah. Apalagi siksa Yaumul Qiyamah. Setelah itu beliau menyebutkan firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 46 waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Di sini Allah Subhanahu taala memberikan targhib kepada kita. Motivasi kepada kita bahwasanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mendapatkan dua surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua surga. toyib Di sini jannatan. Nah, surga sebelah kanan dan surga sebelah kirinya. Dua surga. Nah, bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan wa amman khafa maqama rabbih wa nahana 'anil hawa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menahan dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Nah, nah tentunya orang tersebut akan mendapatkan jannata dua surga itu. Jadi tidak hanya rasa takut, rasa takut yang diucapkan hanya pada mulut saja tidak, tapi rasa takut itu betul-betul dalam hati sehingga dia bisa menahan dirinya untuk tidak mengikuti hawa Nafsunya dan ini perlu latihan, perlu diamalkan sedikit demi sedikit. Ya. Kalau hanya mendengar satu kali, dua kali, alhamdulillah itu mengingatkan kita sebenarnya untuk melakukan, untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau sudah teringat kemudian tidak kita praktekkan biasanya itu ilmu itu akan lepas begitu saja makanya hatafal ilmu bil amal wa in abahu wa illar tahal ilmu itu membisiki kita seperti kita belajar pagi hari ini kita dengarkan tentang khauf kita belajar bersama seperti ini ini membisiki kita agar supaya kita mempraktekkan khauf ini dalam kehidupan kita nah kalau sudah membisik kita, ketika kita keluar, ketika kita pulang, kemudian ternyata kita tidak mempraktekannya. Padahal baru saja kita dengarkan, tidak kita praktekkan. Nanti lama kelamaan akan irtahala akan pergi ilmu tersebut. Karena tidak kita amalkan. Tapi kalau kita amalkan, kita praktekkan sedikit demi sedikit. Kita mendapatkan khauf itu. Ilmu itu bersama kita, ilmu khauf itu. Ketika kita lakukan terus-menerus semakin besar ilmu tersebut. semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir yang beliau sebutkan di sini, wa aqbala ba'duhum ala ba'di Sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lainnya, ini para penduduk surga. Mereka saling bertanya Qalu inna kunna qablu min ah fi Mereka sebagian mereka mengatakan inna kunna sesungguhnya ya, kami dulu ketika di dunia ketika berada di keluarga kami kami dulu itu takut sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala famanallahu alaina wa waqana adabas samum akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kami kenapa karena khauf yang ada di dalam hatinya ketika hidup di dunia dulu sehingga dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya atas dasar khauf minallah azza wajalla ketika di akhirat akhirnya diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala wa waqana dan diberi keselamatan ya dari siksa neraka. Inna kunna min qablu Sesungguhnya uh. ya, kami dulu ketika di dunia nad'uhu, uh kami beribadah kepada Allah kami menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyekutukan dengan sesuatu pun innahu huwal barru rahim sesungguhnya Allah ternyata al barru dialah yang melimpahkan kebaikan-kebaikan ar rahim dan juga maha penyayang al bar orang disebut sebagai orang yang al bar orang yang berbuat baik ya. Kalau kita berbuat baik kepada dia, dia pun membalas kebaikan tersebut. Begitu juga ketika seseorang itu dikatakan orang yang ya, bersyukur, bersyukur nah, atau berterima kasih. Biasanya, ketika kita memberikan sesuatu kepada dia, dia pun terima kasihnya luar biasa. Kalau tidak bisa membalasnya dia pun mendoakan dengan doa yang luar biasa. Nah, kalau dia bisa membalasnya, meskipun kita tidak ingin balasan tersebut. Tidak ingin misalkan e, balasan baik doa ataupun ya e, seperti hanya apa yang kita berikan misalkan, namun orang tersebut membalasnya. Nah, itu manusia. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala syakirun alim Allah maha ya bersyukur ketika hambanya melakukan kebaikan Allah memberikan balasan yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh hambanya Tayyip, ayat tersebut ayat yang terakhir pada bab ini ya berhubung waktunya sudah siang kita belum bisa mengambil Hadis pada bab ini cukup dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Mudah-mudahan, pada kesempatan berikutnya di Ahad mendatang, kita bisa mengambil hadis dari bab ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya taufik serta juga petunjuknya, sehingga kita bisa. Melaksanakan ilmu berubah al-khawf ini di dalam kehidupan kita Mohon maaf atas segala kekurangan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih